Dalam kitab Qawaribu An-Najat fi Hayati Ad-Du'ad, Syekh Fathiyakan menyebutkan tentang hambatan dan rintangan yang sangat berat yang akan dialami oleh para tu'at, para penyeru di jalan Allah. Rintangan yang pertama, kata Syekh Fathiyakan, adalah mukmin yang mendekinya. Rintangan yang kedua adalah orang-orang munafik yang membencinya. Rintangan yang ketiga adalah orang-orang kafir yang memeranginya. Rintangan yang keempat, syaitan yang senantiasa menyesatkannya. Dan rintangan yang kelima, nafsu yang selalu melawannya. Berbagai rintangan ini, insya Allah, kita akan kupas satu persatu di dalam video audio yang akan insya Allah saya sampaikan dalam rujukan kitab Qawaribu An-Najat fi Hayati Ad-Du'at karya Syekh Fathiyakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.